satu emiten perbankan, Bank Rakyat Indonesia mengantongi laba lebih dari 18 triliun rupiah hingga kuartal 3 tahun ini. Angka ini naik tipis 1,5% ketimbang tahun lalu. Perlambatan pertumbuhan laba disebabkan bank menumpuk pencadangan hingga lebih dari 150%. Sementara itu, rasio kecukupan modal masih terjaga di level 20%. Padahal, BRI telah menyalurkan kredit hampir 519 triliun rupiah. Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengakui pertumbuhan laba tahun ini tidak seperti sebelumnya. Kalau ini bisa kita masuk. Kita juga tidak mau ketinggalan. Nah, kita harapkan bahwa di akhir tahun ini atau di kuartal ketiga ini, kuartal keempat ini, kita akan berusaha untuk tetap meningkat, karena sebenarnya di tiga bulan terakhir ini kita melihat banyak opportunity yang bisa kita kembangkan. Jika BRI tumbuh tipis, laba Pertamina di